Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Hello guys, welcome back to Karissa Miu Miu and Mom channel. So today Ica and Fams mau nyemil-nyemil nih guys. Kita mau nyemil di Boleh Kakak Dimsum, pusat dimsum Indonesia. Boleh Kakak Dimsum ini punya banyak cabang guys. Ada yang di Jatiwaringin, Galaksi, Bintaro, Bintara, Pondok Ungu, dan juga Bogor guys. Nah, sekarang kita mau nyobain Boleh Kakak Dimsum yang di cabang Bintaro. Jadi untuk lokasinya, dari Bintaro Permai, kita belok kiri ke Jalan Kesehatan guys. Jalan saja, nanti kita ketemu Superindo guys. Gak jauh dari situ, nanti ada di sebelah kanan. Nah, ini kita belok kanan guys, karena udah sampai. Titik jalannya ada di Jalan Kesehatan Raya nomor 3B, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta. Jadi, Boleh Kakak Dimsum ini menyediakan store dan juga restonya guys. Untuk store-nya ada di lantai 1, di lantai utama, dan untuk restonya ada di lantai 2. Jam bukanya pun berbeda guys. Untuk yang store, buka dari jam 8:30 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sedangkan untuk yang resto, buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. Boleh Kakak Dimsum ini open for reseller ya guys, dan juga agen-agen. Dan bisa juga untuk acara-acara besar guys. Seperti cooking class, fun cooking, untuk anak TK juga bisa. Dan juga bisa buat acara yang besar pokoknya. Banyak aneka dimsum guys di sini, bervarian. Di sini juga ada bakpaonya loh. Buat kalian yang lapar, jangan khawatir guys. Di sini juga menyediakan makanan berat atau main course-nya. Ada nasi goreng, mie kuah, dan juga bubur guys. Di sini juga bisa membership loh guys. Jadi kalian bisa dapat benefit seperti diskon dan juga cashback. Nah, ini kita akan naik ke lantai 2-nya guys, ke bagian restonya. Tuh guys, banyak promo, ada hot plate series dan juga ada paket bundle lainnya. Mulai dari paket single, double sampai ramean guys atau family. Ini dia guys, untuk varian dimsumnya ada banyak dan beraneka ragam. Dimsumnya juga bisa disajikan, goreng, dan juga kukus guys. Ada bermacam-macam dimsum, bakpao, wonton, dan lumpia. Dan juga dimsum di sini kita bisa request untuk disajikan di atas hot plate guys. Di sini juga ada playgroundnya guys, dan pokoknya kids friendly deh. Ini ruangan outdoor di balkonnya guys. Di sini juga ada musola dan juga toilet guys. Untuk kondisi musola dan toiletnya juga terjaga dengan baik dan bersih guys. Ini dia guys, varian-varian dimsum yang bisa kalian lihat nih. Saking banyaknya, Ica sampai bingung nih guys, mau pilih yang mana. Ini untuk menunya guys. Nah, kita udah selesai pesen nih guys. Sekarang saatnya kita bayar dulu. Dimsum ini juga udah bersertifikasi halal guys. Di sini tempat untuk meracik bumbunya guys. Oh iya, di sini juga free pangsit ya guys. Pangsitnya bisa kalian ambil sesuka kalian guys. Selagi menunggu pesanan kita sampai, Ica mau main di playgroundnya dulu nih guys.
ada kuda-kudaan. Pokoknya di sini kids friendly, guys. Nah, Ica mau nyobain perosotannya nih. Sambil nunggu, kita makan pangsit gorengnya nih, guys. Enak dicocol pakai saus. Nah, ini minuman kita udah datang. Kita pesen lemon tea sama es teh manis. Wow, hot plate dimsum black pepper kita udah datang. Unik kan, guys, disajikan di atas hot plate. Kita juga pesan Ekado, Golden King Dimsum, Golden King Fung Zhao. Ini tuh ceker ayam, guys. Enak banget. Rekomen, guys, buat kalian yang suka ceker. Kita pesan bakpaonya juga, guys. Kita pesan yang mix. Ada super pau coklat juga. Nah, pesanan kita udah datang semua nih, guys. Waktunya makan. Selamat makan, guys. Tuh, guys, unik banget kan dimsum disajikan di atas hot plate. Kayak makan steak. Dan juga disajikan dengan mozzarella yang bikin teksturnya lebih creamy. Ekadonya juga enak, guys, kayak yang di resto sebelah tuh. Ini ceker ayamnya rekomen sih. Tekstur cekernya empuk, lembut, dan juga bumbunya meresap, guys. Rich. Sekarang kita mau cobain bakpaonya nih, guys. Ini kita makan yang pertama itu bakpao telur asin. Ini bakpao yang isi ayam, guys. Dan yang terakhir bakpao isi coklat. Oh iya, guys, untuk yang coklat rekomen loh. Karissa sampai beli buat dibawa pulang, guys. Buat di rumah beli yang frozen, guys. Tuh, guys, Ica happy banget, guys, makan di Boleh Kakak Dimsum karena menunya yang bervarian, guys. Ica habis nyemil langsung main lagi di playgroundnya. Happy banget loh Ica. Tempatnya juga kids friendly, jadi cocok buat moms-moms nih yang punya anak. Oke, guys, sekian dulu ya untuk konten pada kali ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe ya. Terus support channel ini ya. See you on the next video. Bye-bye.